Perdana Menteri akan merasmikan fasa pertama projek aliran transit massa MRT Khamis ini yang bakal menyaksikan satu sejarah dilakar apabila ia dapat disiapkan dalam tempoh ditetapkan. Malah ia membabitkan kos lebih rendah berbanding unjuran awal bernilai RM23 bilion ketika diumumkan 5 tahun lalu. Pengarah projek MRT KOP Laluan Sungai Buloh Kajang SBK Marcos Kerkashian berkata, penjimatan kewangan itu diraih susulan amalan pelaksanaan projek yang berteraskan sistem kelulusan secara berperingkat. Sehubungan itu, katanya, pembiayaan kewangan untuk pelbagai pakej pembinaan yang disalurkan menerusi rantaian kerajaan, MRT dan kontraktor terbabit tidak diberikan secara sekaligus, sebaliknya berdasarkan keperluan dan penilaian semasa.